jamu raksasa yang menghebohkan Desa Antara, Kecamatan 50, Batubara, Sumatera Utara. Jamur ini tumbuh di bekas kandang ayam milik warga bernama Karsini pekan lalu. Warga menamakan jamur ini jamu raksasa Wali Songo. Disebut raksasa karena tingginya mencapai 50 cm atau selutut orang dewasa. Sedangkan Songo yang artinya 9 dalam bahasa Jawa diambil dari keunikan jamur ini, yaitu seluruh bagiannya berjumlah 9. Percaya atau tidak percaya, jamur raksasa konon tumbuh dalam waktu semalam saja. Kandang ayam. Nah, jadi adalah yang anak itu nganggap ayam di sini. Tak ada, Pak. Jamur ini tak ada, Pak. Iya. Di waktu paginya, jam 10 lah, kita jumpa ini. Makanya kami semua terkejut. Yang lebih mengejutkan kami, Pak, semua ini serba, belakangnya 9. Keberadaan jamur ini menjadi daya tarik tersendiri. Pengunjung tak hanya warga setempat tetapi juga desa tetangga. Tak heran, si pemilik pun melihat adanya peluang bisnis dari jamur raksasa. Kini siapapun yang ingin melihat jamur ini akan dipungut biaya Rp2.000 per orang. Demikian laporan tim Liputan Topik, Budi Satria dari Medan, Sumatera Utara.